الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, biidznillah wa bi'aunihi ta'ala, kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kitab Tauhid, yang pada pertemuan terakhir kita masih membahas 10 wasiat dari apa yang diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153, di mana pada pembahasan terakhir, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan ayat 152. Berarti kita telah menyempurnakan pembahasan 9 wasiat dari 10 wasiat yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam 3 ayat ini. Baru 8, berarti tinggal 1 wasiat yang ada pada ayat 192. Ya, baru 8 ya. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa 10 wasiat ini adalah 10 wasiat yang seakan-akan ada di sana tanda tangan atau stempel dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, "Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatamahu, allati 'alayha khatamuhu, falyaqra qawluhu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum." Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya tanda tangan beliau, stempel beliau alaihi salatu wassalam, maka hendaknya ia membaca firman Allah yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ini menunjukkan bahwa 3 ayat ini merupakan ayat yang sangat penting, yang alhamdulillah kita telah bahas dari ayat 151, dan alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan lanjutkan penyempurnaan pembahasan ayat 152. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 152 yang pertama diawali dengan larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Hatta yablugha ashuddah, hingga ia sampai dewasa. Perhatikan, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu,
penjelasan siapakah anak yatim. Kita telah jelaskan bahwa anak yatim itu adalah seorang anak yang belum baligh yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Ini disebut dengan anak yatim. Dan apabila anak yatim ini memiliki harta warisan dari orang tuanya, maka harta warisan ini hendaknya dipegang oleh salah satu di antara keluarganya atau salah satu di antara kaum muslimin yang amanah. Harta ini dipegang untuk nantinya diserahkan kepada anak yatim ini setelah ia dewasa. Ini aturan yang telah ditetapkan oleh syariat agar harta ini tidak hilang sia-sia. Jadi dipegang oleh salah satu di antara kerabatnya yang nantinya setelah anak yatim ini dewasa, maka harta ini diserahkan kepadanya. Ini wasiat yang hendaknya diperhatikan. Maka kemarin telah kita jelaskan bahwa Allah SWT mengancam orang-orang yang mengambil atau memakan harta anak yatim dengan zalim. Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira." Allah mengatakan orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Memakan harta anak yatim dengan zalim. Ini menunjukkan bahwa ada di antara hamba-hamba Allah yang dibolehkan memakan harta anak yatim tanpa ada unsur kezaliman di sana. Zulman, berarti yang dilarang adalah memakan harta anak yatim dengan zalim. Berarti kalau tidak dengan zalim, maka tidak mengapa. Contohnya apa? Makan harta anak yatim tapi tidak zalim. Bagaimana contohnya? Contoh misalnya, kita diamanahi untuk memegang harta anak yatim. Diamanahi untuk memegang harta anak yatim. Kemudian kita kondisi ekonomi sulit, artinya kita orang miskin. Maka Allah SWT mengizinkan kita mengambil harta anak yatim tadi untuk kebutuhan makan kita bersama dengan anak yatim tadi. Ya, dengan catatan kita miskin. Ya, namun kalau saat ini kita berkecukupan, baiknya jangan. Tapi kalau kita miskin tidak mengapa. Ini berarti memakan harta yatim tidak dengan zalim. Namun kalau dengan kezaliman kita memakan harta anak yatim, Allah mengatakan innama ya'kuluna fi butunihim nara. Allah mengatakan hakikatnya yang mereka makan adalah api, kata Allah SWT. Dan kelak pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan hukum mereka dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala waliyadz billah. Ini wasiat pertama pada ayat yang kedua. Kemudian yang kedua apa? Wa auful kaila wal mizana bil qist. Yang kedua, wasiat yang kedua pada ayat 152, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperhatikan takaran dan timbangan. Allah katakan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Tatkala kita berdagang, maka di saat kita menimbang, di saat kita menakar barang dagangan kita, maka Allah SWT perintahkan kita untuk apa? Menyempurnakan. Allah SWT perintahkan kita menyempurnakan. Jangan sampai kita melakukan apa? Kecurangan dalam bab ini. Bahkan Allah secara khusus mengancam orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan dalam firman-Nya yang dikenal dengan surat Al-Mutaffifin. Allah berfirman apa? Wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang, kata Allah. Neraka wail bagi orang-orang yang curang. Curang dalam takaran dan timbangan. Sampai ada seorang salaf, tatkala dia menimbang, sebelum dia menimbang, dia bersihkan dulu timbangannya dengan menggunakan bajunya atau dengan menggunakan kain lap, dibersihkan. Tatkala ditanya kenapa harus dibersihkan, dia mengatakan agar debu-debu jalan tidak kujual dengan kaum muslimin, tidak kujual kepada kaum muslimin. Perhatikan,
Jangankan berpikir mengurangi, jangankan berpikir mengurangi dengan menambah sesuatu pada timbangan agar terlihat apa? Berat. Jangankan mengurangi barang yang dia timbang, sampai debu pun dia tidak rela ada di dalam timbangannya, karena menurutnya ini berbahaya. Kemarin telah kita jelaskan, ya kalau seandainya di dunia ada masalah, kita bisa bayar dengan uang kita. Kalau masalahnya di dunia, kita bisa bayar dengan uang kita. Tapi kalau masalahnya di akhirat nanti, tidak ada lagi uang, yang ada hanya pertukaran pahala dan dosa. Maka ini diingatkan oleh Allah SWT. Wa'awful kaila wal mizan. Wa'awfu al-kaila wal mizan. Kata Allah SWT, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Kemudian wasiat yang ketiga pada ayat yang kedua ini, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kamu berbicara, ya, apabila kamu berbicara, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, hendaklah kamu berlaku adil, berkata dengan perkataan yang adil. Sekalipun kata Allah Subhanahu wa taala kendatimun, kata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut adalah kerabatmu. Jadi yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar. Tidak boleh mentang-mentang kerabat, mentang-mentang keluarga tidak benarkan padahal ia salah. Ya, ini juga telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Karenanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir pembahasan untuk wasiat untuk berlaku atau berkata adil, bersikap adil. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala Usamah bin Zaid datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bernegosiasi agar kiranya wanita dari suku Makhzum ini tangannya tidak dipotong. Dia ketahuan mencuri. Dalam Islam orang yang mencuri dengan nisab kadar yang telah sampai dalam ketentuan syariat maka tangannya dipotong. Tapi keluarga besar Bani Makhzum ini yang kita jelaskan kemarin, ini adalah kabilah besar di kabilah Arab. Mereka pun melakukan negosiasi dengan Nabi SAW melalui perantara siapa? Usamah bin Zaid. Maka Usamah bin Zaid datang kepada Rasulullah SAW, kemudian meminta agar tangan ini wanita jangan dipotong, karena wanita ini dari kabilah terhormat, wanita ini dari kabilah besar, kabilah terpandang di tanah Arab. Malu kabilah ini kalau ada salah satu di antara wanita mereka yang tangannya dipotong karena mencuri. Maka kala itu Nabi marah kepada Usamah bin Zaid. Au fi 'adlin min hududillah? Apakah kau bernegosiasi kepadaku dalam perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dulu Bani Israel binasa karena sebab seperti ini. Apabila ada orang mulia, orang terhormat melakukan kesalahan, mereka tidak hukum orang tadi. Mereka tidak tegakkan hukum Allah. Namun kalau ada orang rendahan yang melakukan kesalahan, mereka langsung apa? Mereka tegakkan. Kalau ada orang terhormat mencuri, mereka tidak potong tangannya. Tapi kalau seandainya ada orang rendah mencuri, mereka potong tangannya. Nabi SAW katakan, wa'inullah, demi Allah, kata Nabi, lau anna Fatimah binti Muhammadin sarakan la khata'tu yadaha. Demi Allah, kata Nabi, kalau seandainya anak putriku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang akan tegakkan hukum padanya, aku akan potong tangannya. Berlaku adil. Jadi salah kita katakan salah, benar kita katakan benar, siapapun dia. Ini prinsip seorang muslim. Ini prinsip seorang muslim. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, di antaranya pemerintah kala itu seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, tatkala mereka setelah diangkat menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin, mereka sampaikan ini. Apa kata Abu Bakar? Orang yang kuat di kalangan kalian adalah orang yang lemah. Orang yang kuat di kalangan kalian di sisiku adalah orang lemah di kalangan kalian. Sehingga aku berikan haknya kepadanya. Artinya aku akan berlaku apa? Adil. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, luruskan aku kalau seandainya aku salah.
Jangan gara-gara setelah aku diangkat menjadi pemimpin kalian, kalian tidak berani meluruskan aku. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Sungguh demi Allah ya Amirul Mukminin, kami akan luruskan kau dengan ini, sambil menunjukkan pedangnya. Dengan ini kami akan luruskan kamu kalau saat engkau tidak lurus juga. Artinya begini sikap seorang muslim. Benar ya benar, salah ya salah. Ini keadilan dalam Islam. Allah mengatakan wa idza qultum fa'dilu. Kalau saat engkau berkata, maka berkatalah dengan adil. Jangan mentang-mentang kerabat, orang dekat kita salah, kita benarkan. Jangan mentang-mentang dia adalah orang yang jauh dari kita, benar kita salah. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Ini prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah pada ayat 152. Kita sempurnakan wasiat yang keempat di ayat ini. Berarti wasiat keempatnya adalah wasiat ke-9, ikhwan. Wasiat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bi'ahdillahi aufu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun." Dan penuhilah janji Allah. "Wa bi'ahdillahi aufu." Dan penuhilah janji Allah. Penuhilah apa? Janji Allah. Ini wasiat yang ke-9. Allah SWT perintahkan kita untuk memenuhi janji Allah SWT. Apa itu janji Allah? Pernah enggak kita berjanji kepada Allah? Apa itu janji Allah? Hah? Kita diperintahkan memenuhi janji. Jika saat ini kita berjanji dengan seorang, ya, maka kita harus penuhi apa? Janji tersebut. Kalau tidak, maka kita berdosa. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memenuhi janji kita kepada Allah. Berarti kalau saat ini kita tidak penuhi, maka kita berdosa. Apa itu janji Allah? Para ulama mengatakan janji Allah adalah ibadatuhu subhanahu wa ta'ala. Janji Allah itu adalah ibadah kepada Allah. Ini yang harus kita penuhi. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan janji Allah adalah beribadah kepada Allah. Yang dimaksud dengan janji Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya Subhanahu wa taala. Kita telah berjanji kepada Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan janji itu diambil oleh Allah dari kita? Ada yang ingat? Nah. Ya, tatkala kita berada di tulang sulbi Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Perhatikan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah kata Allah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? "Alastu birabbikum?" Bukankah aku yang adalah Rabbmu? Artinya yang berhak kau sembah. Ini telah diambil persaksian. Maka ikhwani kaum muslimin, tidak ada seorang manusia pun hidup di bumi ini
kecuali hati kecilnya mengatakan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah jelaskan pada awal pembahasan kita bertauhid. Tidak ada seorang manusia pun kecuali hati kecilnya mengatakan Tuhannya adalah Allah. Jika seandainya seorang manusia dibiarkan hidup tanpa dipengaruhi dengan agama dan pemikiran apapun, dia pasti akan berada di atas fitrah ini. Tuhannya adalah Allah, karena memang ini fitrah yang Allah tanamkan di dalam jiwa setiap manusia. Allah bertanya, alastu birabbikum? Bukankah aku adalah Tuhanmu? Bukankah aku adalah Rabbmu? Maka semua kita kala itu menjawab, bala syahidna. Mereka semua menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami, kami menjadi saksi. Ini perjanjian. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kita untuk memenuhi janji Allah, yakni beribadah. Bahkan lebih jelas lagi, tatkala Allah Subhanahu wa taala tawarkan amanah kepada nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam. Allah tawarkan amanah. Dan ini ceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, inna haraknal amanah ta'ala samawati wal ardi wal jibali fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfakna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahul. Perhatikan, Allah SWT berfirman, sunya kami tawarkan amanah. Amanah yang dimaksud di sini adalah perintah untuk menjalankan aturan Allah dan perintah untuk menjauhi larangan Allah. Kami tawarkan ini kepada langit, kami tawarkan kepada bumi, kami tawarkan kepada gunung. Aturan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau menjalankan perintah dapat surga, menjauhi larangan dapat surga, meninggalkan perintah atau melakukan larangan masukkan ke dalam neraka. Allah tawarkan ini kepada langit, makhluk yang sangat besar. Allah tawarkan kepada bumi, makhluk yang sangat besar. Allah tawarkan kepada gunung, makhluk yang sangat besar. Mana lebih besar kita dengan gunung? Lebih besar gunung. Mana lebih besar kita dengan bumi? Jauh lebih besar bumi, apalagi dengan langit. Allah tawarkan, jalankan perintahku, jauhi laranganku, engkau akan masuk surga. Tapi kalau engkau langgar ini, engkau akan masuk neraka. Fa'abaina ayyahmilnaha. Langit, bumi, dan gunung enggan untuk memikul amanah ini. Wa asyhadna minna, bukan mereka menentang perintah Allah, tapi mereka takut tidak mampu menjalankan amanah ini. Maka mereka tidak sanggup. Ditawarkan amanah ini kepada nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam. Jalankan perintahmu, jauhi laranganmu. Adam bertanya, kalau aku jalankan aturanmu, jauhi laranganmu, apa yang aku dapat? Pada pesul. Maka langsung dia mengatakan, saya terima ya Allah. Saya terima ya Allah. Memang begini manusia, tergesa-gesa. Saya terima ya Allah. Padahal Allah mengatakan, wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahul. Amanah ini dipikul oleh manusia, padahal manusia itu watak tabiat aslinya adalah selalu melakukan kezaliman dan tidak tahu akibat dari apa yang dia lakukan. Itu manusia. Maka mau tak mau ya kawan, janji ini sudah ada di pundak kita. Maka kita wajib apa? Memenuhi. Maka selalu kita ingatkan, jangan lupa janji ini. Karena sungguh janji ini adalah tujuan kita ada di atas muka bumi ini. Sadarilah bahwa kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Kita hidup untuk menjalankan aturan Allah. Kita hidup untuk menjauhi larangan Allah. Allah berikan waktu hanya 60-70 tahun. Dan kalaupun lewat, sedikit dari kita yang melewati umur ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingat ini, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Maka ingat, tujuan kita diciptakan untuk apa? Beribadah. Dan ini janji Allah yang harus kita tepati. Dan Allah akan bertanya nanti di akhirat kepada kita, sejauh mana kita menepati janji ini. Apakah kita sudah menepati? Yang sering kita ingatkan, jaga yang pertama apa? Yang wajib. Jaga yang wajib.
Kalau yang sunnah itu penyempurna, kita tidak ingin meremehkan. Tapi jaga pertama kali yang wajib. Berbicara masalah amal Islam, sholat yang pertama kali dijaga itu yang tidak boleh ditinggalkan, sholat lima waktu. Sholat lima waktu jaga. Di hari tengkara banyak kaum muslimin tidak mengerjakan sholat. Tidak mengerjakan sholat. Ya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana seorang muslim tidak sholat. Itu tidak bisa kita bayangkan. Pertama kali jaga sholat lima waktu. Kemudian zakat yang wajib. Kemudian puasa Ramadan. Kemudian haji ke Baitullah. Yang wajib-wajib dijaga. Yang sunnah kita lakukan sebagai penyempurna. Kemudian yang haram-haram, perhatikan. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hukumnya haram. Karena meninggalkan yang wajib diancam neraka, melakukan yang haram diancam neraka. Melakukan yang wajib dijamin surga, meninggalkan yang haram dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diperhatikan terlebih dahulu dalam hidup kita. Karena kita diciptakan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah. Jangan lupakan tujuan kita diciptakan. Seorang itu kalau sudah tidak beribadah kepada Allah, maka sungguh lebih mulia lagi binatang dari ini. Ini bahasa kasar. Lebih mulia binatang dari ini. Karena binatang itu bertasbih kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW terkala Nabi melarang kita membunuh kodok? Lalu kodok. Kodok binatang ya? Gimana nanti? Artinya kalau ada orang disamakan dengan kodok, marah tidak? Pasti marah. Binatang ini dilarang oleh Nabi membunuh. Tak boleh bunuh kodok. Dengan berbagai macam jenisnya, mau kodok, mau kata, anak kodok, itu semuanya haram. Maka tidak boleh makan kodok ya? Tidak boleh. Haram dalam Islam. Mancing ya. Mancing pakai kata haram, tidak boleh. Karena ini binatang memang dilarang dibunuh dalam Islam. Pakai binatang yang lain tidak mengapa. Tapi binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh ada. Sebagaimana juga dalam Islam ada binatang-binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Apa kata Nabi SAW? Mereka, ini kodok ini yang kita anggap hina ini, bertasbih kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah SWT. Makanya kalau ada manusia dengan kesempurnaan tubuh yang diciptakan oleh Allah, dengan akal pikiran yang diberikan oleh Allah, dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Allah, yang seharusnya dia mulia, tapi tatkala dia tidak beribadah, maka sungguh dia lebih hina dari seekor binatang. Ini kuat kaum muslimin dan muliakan dari rahmatullah Allah. Makanya Allah SWT mengatakan, walaqad darabna li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhall. Allah mengatakan, sungguh kami telah tetapkan untuk neraka jahanam banyak dari manusia. Begitu juga dari bangsa jin. Allah mengatakan, kenapa Allah masukkan mereka ke dalam api neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya pendengaran, tidak digunakan untuk mendengar. Artinya hatinya tidak dipakai untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Matanya tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Artinya sibuk dengan dunia dan tidak beribadah kepada Allah. Allah mengatakan orang ini kal an'am, bagaikan hewan ternak. Ini bahasa Al-Quran. Allah tidak mengatakan dia bagaikan singa. Allah tidak mengatakan dia bagaikan harimau. Tapi hewan ternak. Hewan yang paling bodoh di atas muka bumi ya hewan ternak. Kalau singa, sekalipun tubuhnya lebih kecil mungkin dari kerbau, tapi dia masih sulit untuk ditundukkan. Tapi kerbau, walaupun besar, anak kecil nariknya pun dia tenang. Berarti bodoh kan? Maka Allah katakan bagikan hewan ternak. Karena binatang yang paling bodoh adalah hewan ternak, yakni kambing, sapi, kemudian unta. Sapi termasuk kerbau.
Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat tujuan kita diciptakan, ingat janji Allah ini agar kita beribadah kepada-Nya. Maka ingat ibadah. Silakan beraktivitas, tapi kalau di saatnya beribadah maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menutup ayat 152 ini, "Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun." Ini sebab kenapa kita sebut atau para ulama sebut ayat ini adalah ayat wasiat, karena di setiap ayatnya Allah Subhanahu wa taala tutup dengan kalimat yang sama, "Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun." Yang demikianlah perintah yang diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu ingat. Genap berapa? 9. Tinggal 1. Ya, ini pada ayat 153 dalam surat Al-An'am. Kita sempurnakan berapa menit lagi nih? 9 menit. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 153, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh." "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ini perintah untuk mengikuti jalan Allah. Jalan Allah yang lurus itu mana? Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan jalan Allah yang lurus itu adalah menjalankan dan menjauhi 9 wasiat di atas. Paham? Jadi sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, kata Allah. Mana jalan Allah yang lurus yang kita diperintahkan mengikutinya? 9 wasiat di atas. Karena 9 wasiat di atas mencakup semua agama, baik perintah untuk melakukan maupun perintah untuk menjauhi yang dilarang. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kemudian Allah ingatkan, "Wa la tattabi'u subul." Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena kalau seandainya engkau mengikuti jalan-jalan yang lain, meninggalkan jalan lurus yang telah Allah tetapkan tersebut, fatafarraqa bikum an sabili. Karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian merupakan perintah yang Allah perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi wasiat yang ke-10, penekanan untuk mengikuti 9 wasiat yang Allah sebutkan pada ayat 151 dan 152. Yang 153-nya pada kanan untuk mengikuti 9 wasiat di atas. Ikhwani kaum muslimin yang muliakan dan dirahmati oleh Allah, sebagai penutup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan satu perumpamaan yang sangat indah tentang jalan Allah yang lurus, dan ini gambaran dalam kehidupan kita di dunia. Nawas bin Sam'an berkata, beliau menceritakan hadis yang didengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam Sunan. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah memberi perumpamaan kepada manusia jalan yang lurus. Nabi memberikan perumpamaan, ada jalan yang lurus, ini adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ala janbayi sirat furani. Di kanan dan kiri jalan yang lurus ini ada dinding yang tinggi. Jadi jalan yang lurus di sebelah kanan dan kirinya ada dinding yang tinggi, kata Rasulullah SAW. Ini perumpamaan. Kemudian berikutnya, fihi abwabu mufattaha. Di dinding yang berada di sebelah kanan dan kiri jalan Allah yang lurus tadi ada pintu-pintu yang terbuka. Banyak pintu yang terbuka. Di seperti gang ada pagar kanan dan kiri, dan di pagar ini ada pintu-pintu terbuka, pintu masuk terbuka kanan dan kirinya. Kemudian wa 'alal abwabi sutur murkhah. Pintu ini hanya ditutup dengan kain tirai yang terurai begitu saja. Jadi pintu yang bisa dimasuki tapi tidak tertutup dengan besi, tidak tertutup dengan kayu,
tidak ditutup dengan kaca, tapi hanya ditutup dengan tirai yang terurai. Kalau ada pintu yang tertutup dengan kira-kira susah nggak masuk. Disibak begini saja kita sudah bisa masuk. Ini perumpamaan yang disabdakan Nabi. Nanti Nabi terangkan apa maksudnya. Wa ala babis sirat da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulu sirata jami'an wa la tatafarraqu. Di ujung jalan pertama tatkala masuk di jalan yang lurus ada seruan. Wahai manusia, ingat melewati jalan ini lurus saja. Jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri. Nanti kalian tercerai-berai. Lurus, lurus. Ini di awal jalan sudah diingatkan. Kita mau jalan ini, melewati jalan yang lurus, kanan kirinya ada pagar, ada pintu, penutupnya hanya tirai. Yang di ujung jalan diingatkan. Jangan ke kanan, jangan lurus, lurus. Karena kalau engkau mengarah ke kanan atau ke kiri, engkau akan tercerai-berai. Wada'in yadu min fawqi sirat, subhanallah. Di ujung jalan yang lurus tadi ada lagi menyeru lagi. Apa seruan di ujung jalan? Jadi di awal jalan ada seruan, di ujung jalan juga ada seruan. Seruan yang ada di ujung berkata, kalau ada orang yang melewati jalan yang lurus ini tertarik, karena biasanya orang ini penasarannya apa? Besar. Ada pintu, tutupnya cuma tirai. Apalagi kalau angin. Mengapa kan? Bahasanya menyingkap angin, angin menyingkap. Di dalamnya ada sesuatu pula. Kira-kira pingin enggak mencicipi, pingin enggak mencoba untuk masuk. Minimal pengin tahu di dalam itu ada apa. Jadi kalau ada orang jalan sudah ingin ke kanan atau sudah ingin ke kiri, maka penyuruh di ujung jalan berkata, jangan masuk, jangan kau buka tirai itu. Kalau engkau buka, pasti engkau akan terjerumus ke dalam. Itu seruan. Kemudian sampai-sampai dikatakan di sini, wa'a celaka engkau, jangan coba-coba engkau buka tirai itu. Lurus saja jalan. Karena sudah diingatkan di depan. Lurus saja ya, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Tapi ada juga manusia ingin coba-coba membuka, ada peringatan, jangan kau buka, celaka engkau. Kalau kau buka, engkau akan terjerumus ke dalamnya. Maka Nabi SAW mengatakan, jalan yang lurus itu adalah jalan Allah mustaqim. Ini jalan yang menuju surga. Jalan yang menyampaikan kita kepada Allah, itulah jalan yang lurus. Sedangkan surat hududullah, sedangkan dinding atau pagar yang berada di kanan dan kiri jalan yang lurus ini adalah batasan-batasan Allah. Batasan-batasan Allah. Wal abwabul mufattaha maharimullah. Sedangkan pintu-pintu yang terbuka yang hanya ditutup dengan tirai ini adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Lalu penyuruh di awal, siapakah dia? Nabi mengatakan itulah Al-Qur'an. Al-Qur'an menyuruh kita kalau berjalan jangan ke kanan, jangan ikuti jalan Allah. Sedangkan seruan kalau ada di antara kita ingin tertarik membuka, ingin tertarik masuk, itu adalah peringatan Allah yang ada di hati setiap muslim. Makanya Bapak Ibu, semoga Allah merahmati kita semua. Setiap kaki ini ingin melangkah kepada maksiat, setiap tangan ini ingin melakukan maksiat, setiap mata ini ingin melihat maksiat, setiap ada keinginan untuk melakukan maksiat, hati ini pasti berkata, jangan binasa. Tapi kadangkala kita tidak indahkan peringatan ini, kita langgar juga. Jelas masuk binasa. Dirasakan enggak gitu? Subhanallah. Datang panggilan azan saja, dan panggilan setiap muslim itu ada ketertarikan untuk apa? Ketertarikan untuk melakukan salat. Setiap kali ingin meninggalkan salat, dia mengatakan, "Udah salat saja." Nah, ini peringatan yang Allah letakkan. Maka sadarilah hidup. Ikutilah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, pasti kita akan sampai ke ujung jalan ini yang ujungnya adalah surga Allah. Dan ini menggambarkan ikhwan, nanti kita melewati titian di atas api neraka. Kalau kita banyak nyangkutnya ke kanan ke kiri, di titian kita juga akan sengsara. Bisa-bisa kita terjerembab masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Ya, ini perintah dari Allah, ikutilah jalan Allah yang lurus.
Ikutilah jalan Allah yang lurus. Lihat kewajiban jalankan, yang haram harus kita tinggalkan. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, 10 wasiat yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-An'am. Minggu depan ujian ya. Sudah sempurna 10 wasiat kan? Gimana minggu depan ujian? Ujian. Ya. Baik. Ya, intinya harus kita ulang. Harus selalu kita ingat, jangan dilupa, jangan dilupa. Murajaah. Pulang nanti atau besok ambil Qur'annya, baca surat Al-An'am 151, 152, 153. Inilah aturan Allah yang harus kita hindari, harus kita perhatikan. Di sana ada perintah yang harus kita lakukan, di sana ada larangan yang harus kita jauhi. Demikian, semoga yang kita sampaikan ada faedah untuk kita semua. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.